Bab 266 Gangguan, Yun Ce tidak mendengar apa harta klan yang berharga ini, tetapi melihat tingkat kepentingan mereka menempatkannya pada titik bahwa mereka memulai pertengkaran besar untuk itu, itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Mungkin, itu benar-benar item dari kelas objek suci, seperti Kaisar Awakening Heart Lotus, karena harta karun klan sangat berharga sampai-sampai bisa menjadi harapan yang dicari oleh Grand Wake Klan untuk menjadi sekte puncak negeri Subwake Azure Cloud Continent. Keputusan siapa yang akan menggunakan harta berharga ini adalah yang paling penting. Jika mereka menggunakannya pada murid biasa, itu pasti akan sia-sia karena tindakan pencegahan yang luar biasa diperlukan. Mereka masih belum pernah menggunakan harta klan sampai generasi ini, tetapi menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui. Selain itu, tempat tersembunyi itu hanya bisa dibuka dengan kunci khusus, dan kunci khusus itu selalu ada di tangan master klan berikutnya. Pada generasi ini, itu ada di tangan Su Hengshan. Su Hengyue adalah orang yang sangat ambisius. Dia telah mengidam-idamkan harta paling berharga klan sejak dia masih muda, tetapi meskipun bakatnya sangat bagus, itu masih tidak begitu baik. Namun, ia masih mencapai prestise yang tinggi di dalam klan Grand Wake, dan selama bertahun-tahun ini, ia telah memikat banyak asisten, dan juga melakukan upaya ekstrim menuju kolaborasi dengan Blackwood Stronghold. Semua tua-tua di klan Grand Wake yang berbagi pemikiran ini secara alami condong ke arahnya, saat ini. Alasan mengapa Su Heng Yue dengan tegas ingin agar Su Heng menyerahkan kunci harta ke titik bahwa ia tidak peduli tentang Su Heng yang memusuhi atau meminjam kekuatan Blackwood Stronghold adalah semua karena putranya, Su Haoyu, tahun ini. Su Haoyu berusia 20 tahun penuh dan kekuatannya yang dalam sudah berada di tingkat ke-8 dari alam yang mendalam roh. Dalam semua sejarah Grand Wake klan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia percaya bahwa dengan bakat alami putranya, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan harta klan yang paling berharga. Dia menyebutkan ini kepada Su Hengshan berulang-ulang dan bahkan mendorong mereka yang ada di klan untuk menekannya bersama, tetapi Su Hengshan tidak pernah setuju. Meskipun bakat alami Su Haoyu sangat mencengangkan, dia sama sekali tidak setingkat Werut stunning' yang disebutkan oleh leluhur mereka. Selain itu, Su Yue selalu ambisius. Jika dia benar-benar memberikan harta klan yang paling berharga kepada Suhaoyu, di masa depan, otoritas klan Grand Wake juga akan sepenuhnya jatuh ke dalam garis keturunan Su Heng Yue. Untuk keinginan egoisnya sendiri, dia mendiskriminasikan klan Grand Wake dan mengandalkan kekuatan Blackwood Stronghold. Jika klan kakek jatuh ke tangannya, masa depan mereka akan benar-benar tak terbayangkan, Su Heng Shan. Jika kamu mengambil harta klan yang paling berharga sedikit lebih awal, maka putraku Haoyu akan melayang ke langit sejak lama dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan membawa klan kakek kami ke ketinggian yang kita hanya bisa bermimpi sekarang. Su Hengshan tanpa perasaan tertawa dan berkata, "Jangan percaya bahwa kita tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda iri dengan bakat alami anak saya dan ingin secara pribadi mengonsumsi harta klan kami. Heh, orang yang egois dan iri sama sekali normal." Namun, Anda ingin seluruh klan Grand Wake diseret oleh Anda. Sebagai salah satu tetua Grand Wake klan, aku tidak akan pernah setuju untuk itu. Omong kosong. Suhauran dengan marah meraung, sudah jelas bahwa kaulah yang egois. Demi mendapatkan harta karun klan yang paling berharga, Anda sebenarnya memfitnah kami. Kamu sama sekali tidak punya rasa malu. Yo. Su Hengiwe berkata dengan dingin, sebelum seorang penatua selesai berbicara, putramu sudah kehilangan kedinginan. Mungkinkah putra klan Master ini sendiri lebih memenuhi syarat untuk menggunakan harta klan-klan daripada Haoyu keluargaku? Itu benar, jika Anda bisa menang melawan Haoyu saya, maka Anda secara alami akan lebih berkualitas daripada Haoyu. Haoyu, datang dan bandingkan gerakanmu melawan saudaramu haoran. Ya, ayah. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang berpakaian putih berjalan keluar dari belakang Su Hengshan. Meskipun ekspresinya benar-benar tenang, Tatapannya mengungkapkan semua harga dirinya, berat terhauran, tidak peduli berapa banyak omong kosong yang Anda katakan, itu tidak berguna. Jika Anda mengalahkan saya, maka saya tidak akan memiliki wajah untuk menggunakan harta paling berharga klan, dan kami tidak akan memiliki perbedaan pendapat dengan master klan mengenai masalah ini. Mulai sekarang, silahkan kamu, suhauran menahan ekspresi wajahnya sampai semuanya merah, namun dia tidak berani berjalan ke depan. Meskipun Su Haoyu setengah tahun lebih muda darinya, kekuatannya yang dalam sudah mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam roh. Su Haoran sama sekali bukan lawannya. Jika mereka benar-benar bertarung, satu-satunya hasil adalah dia akan tertindas ke tanah. Dan kehilangan seluruh wajahnya, dada Su Hengshan menggembung dan kemudian dengan gusar keluar, "Apa? Mungkinkah Saudara Haoran tidak berani?" "Heh. Saudara Haoran tidak perlu tegang. Kami hanya membandingkan gerakan, itu saja." Saya pasti tidak akan memukul Anda terlalu keras. Selain itu, untuk berjaga-jaga jika Anda mengalahkan adik laki-laki ini, apakah Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan? Suhayu mengarahkan jari-jarinya ke Suhaoran dengan wajah penuh ejekan ketika sebuah ejekan muncul di sudut mulutnya. "Sudah cukup, jangan berdebat lagi." Suara tua terdengar. Grand Elder Suanji yang duduk di kursi membuka matanya. Suaranya yang lambat terdengar serius dan menginspirasi untuk masalah ini. Hang Yue memang sedikit tidak pantas, tetapi masih salah paham. Oh Hengshan, meskipun leluhur kita yang lebih tua menyuruh kita menunggu murid yang menggoncang dunia muncul sebelum menggunakan harta klan yang paling berharga, gemetar dunia leluhur kita bisa berarti banyak hal. Hao Yu adalah seorang jenius yang sulit didapat bahkan dalam 100 tahun. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia sudah melangkah ke tingkat ke-8 alam mendalam roh. Di negara Supuake, dia sudah bisa hidup sampai kata dunia gemetar. Tampak bagi saya bahwa Haoyu pasti memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta klan kami yang paling berharga. Saya dapat menjamin bahwa pada abad berikutnya, praktis tidak mungkin bagi seorang murid dengan talenta yang lebih besar daripada Haoyu untuk muncul di dalam klan Grandwake. Semua kata-kata Suanji -kata jelas-jelas bias terhadap pihak Su Heng Yue, tetapi kata-kata ini tidak bisa dibantah. Dia menatap ke arah Su Shan dan dengan tenang berkata, "Tahun ini, Haoyu berusia 20 tahun. Dia tidak muda lagi." Jika dia tumbuh sedikit lebih, menggunakan harta klan yang paling berharga secara alami akan jauh kurang efektif. Hengshan, jika Anda masih keras kepala, tidak mengerti, dan bersedia mati menjaga harta klan yang paling berharga sebelum melepaskannya. Lalu, bagaimana jika apa yang disebut jenius gemetar dunia tidak pernah muncul dalam klan cucu kami? Apakah harta klan klan itu akan selamanya disegel? Klan kami bisa melayang ke langit sejak lama, tetapi telah mandek sejak lama karena ini. Jika tiba saatnya klan kita menemui musibah, menggunakan harta karun klan yang paling berharga pada saat itu akan sangat terlambat. Semakin keras Su Hengshan mencoba menahan alisnya, semakin kencang itu menjadi. Jika Su Hengyue adalah seorang penatua yang patuh dan Su Haoyu memiliki sifat yang baik hati, maka jika cukup banyak orang merekomendasikan dia untuk menawarkan harta karun klan, bahkan jika Su Hengshan merasa bahwa itu agak tidak pantas, dia tidak akan ditentukan seperti ini. Karena garis Su membuat serangkaian tindakan ini demi mendapatkan harta paling berharga dari Klan, masalah ini benar-benar tidak dapat dikompromikan. Dia memikat Klan bisa dimaafkan. Tetapi untuk menekan mereka dengan menggunakan kekuatan Blackwood Stronghold pada dasarnya adalah tindakan yang mengkhianati Klan. Untuk orang-orang serakah dan tidak bermoral ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah setuju untuk memberikan harta Klan. Bagaimana ini? Suangji menyipitkan mata dan perlahan berkata, Hengshan. Jika Anda dapat menemukan murid di bawah 20 di klan kami yang dapat mengalahkan Hawiyu, maka Heng Yue tidak akan pernah mengangkat masalah tentang harta klan lagi. Semua orang di antara kelompok Su Heng Yue dan Su Haoran mulai tertawa. Su Heng Yue dengan tegas berkata, Baiklah. Jika ada seseorang di bawah 20 di klan kakekku yang bisa mengalahkan Hawiyu dan membuktikan bahwa bakat alaminya bukan yang terbesar, maka aku akan segera menampar pantatku dan pergi. Aku tidak akan pernah lagi menyebutkan sepatah kata pun tentang harta klan-klan dan aku akan meminta maaf kepada master klan atas perilaku tidak pantasku hari ini. Tapi, bagaimana jika tidak ada yang bisa mengalahkan Haoyu? Kalau begitu tolong Hengshan, berikan kunci harta klan untuk Haoyu. Saya percaya tidak ada tua-tua dan anggota klan yang hadir di sini ingin melihat masalah ini diseret atau diperebutkan. Suanji berkata dengan sangat lambat. Su Hengshan mengepalkan kedua tangannya dengan erat dan jari-jarinya mulai mengeluarkan suara. Tiba-tiba, tepat sebelum dia ingin menegur mereka dengan marah, suara seorang pemuda sombong datang dari sisinya. "Ide bagus, sungguh ide yang bagus!" Layak untuk menjadi grand elder, bahkan ide-ide Anda sangat adil. "Ide yang bagus, saya akan menyetujui dengan mengangkat kedua tangan saya!" Senyum menggantung di wajah Yunce saat dia berjalan perlahan dan santai. Di tangannya, dia menyeret wajah Suling Er yang gugup, yang bersandar erat pada tubuh Yunce. Ketika Yunche benar-benar tidak bisa menonton ini lebih jauh, dia meninggalkan Dragon Percing Pavilion dan kebetulan menemukan Suling Er mengintip yang bersembunyi di balik pohon. Melihat dia meninggalkan kamarnya, Suling Er langsung berlari dengan langkah kecilnya dan dengan segera berkata, Kakak Yun Yun, Papa bilang kamu tidak bisa pergi ke sana. Sangat berbahaya di sana. Jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya. Yunche tersenyum dan berkata, Ling Er, kamu tinggal di sini. Anda tidak dapat pergi ke sana tidak peduli apa. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan bermain dengan Anda. Begitu Yunche selesai berbicara, dia terus maju. Saat dia mengambil langkah, dia berhenti sekali lagi dan berkata kepada Suling Er, "Ling Er, apakah kamu percaya bahwa aku bisa melindungimu?" Melihat mata Yunche, Suling Er tanpa ragu dan mengangguk dengan sekuat tenaga. "Mn, kalau begitu, mari kita pergi ke sana bersama-sama. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama kau ada di sisiku." Yunche dengan ringan berkata, dan kemudian mengambil tangan Suling Er. Karena di dalam hatinya, tempat teraman yang bisa ditempati Suling Er ada di sisinya. Dia tidak akan lega jika dia ada di tempat lain. Setelah suara sombong Yunche yang angkuh ditransmisikan keluar, dia tiba-tiba menjadi titik fokus dari adegan itu. Su Hengshan tiba-tiba menjadi pucat dengan sangat khawatir, adik kecil Yun dan Ling Er, "Kenapa kau di sini? Cepat tinggalkan tempat ini." Masalahnya di sini tidak berhubungan dengan Anda, dan itu bukan tempat yang seharusnya Anda datangi. Sebelumnya ketika Yun Ce menyelamatkan Suling'er, jika dia diakui oleh Blackwood Stronghold sebagai orang yang menghancurkan rencana penting mereka, maka mereka mungkin menatapnya. Sejauh menyangkut Er, bahkan lebih berbahaya baginya untuk berada di sini. Begitu kata-kata yang jelas dan jujur itu diucapkan, dia sudah kehilangan semua kemarahan dan kepahitannya, dan berencana untuk menghentikannya di sana. Ini adalah tempat yang seharusnya tidak mereka masuki. Papa, aku. Aku tidak takut. Aku di sini untuk menghibur papa. Su Ling'er dengan manis tersenyum ke arah Su Hengshan, namun dia mendekati Yun Che lebih dekat dan memegang Yun Che erat-erat dengan kedua tangan kecilnya, akulah yang ingin membawa Ling'er ke sini karena aku tidak akan merasa nyaman jika Su Ling'er ada di tempat lain selain di sisiku. Yun Che berdiri tegak dan berkata dengan suara rendah, "Tapi aku memohon agar senior Su merasa nyaman." Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun pada Ling'er terluka. Ketika Su Hengshan melihat ekspresi di mata Yunche, dia terpana untuk sementara waktu. Selama puluhan tahun cobaan dan kesulitannya, dia telah mendengar kata-kata yang sama berkali-kali, tetapi tidak satu pun dari waktu itu yang bisa menggerakkannya secara emosional seperti saat ini. Pernyataan itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun pada Ling'er dilukai, tidak hanya keluar dari mulut Yunche, itu adalah sesuatu yang berasal dari kemauan dan jiwanya. Melihat ekspresi di mata Yunche, dia merasakan tekad yang terkandung dalam kata-katanya. Dia sangat yakin bahwa jika harga untuk melindungi Ling'er melibatkan kehidupan, dia benar-benar akan mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu, dia dengan ringan menggenggam tangan Su Ling'er. Perasaan memaksakan kabur semacam itu persis sama seperti jika dia melindungi seluruh dunianya. Dan Su Ling'er juga dengan tegas meraih dan memeluknya. Meskipun dia tiba di depan ayah, dia tetap di sisinya dan tidak bergegas ke sisinya. Matanya mengandung kekhawatirannya untuknya, tetapi mereka tidak takut. Sepertinya selama dia meringkuk di sisinya, dia tidak perlu takut. Yunche dan putrinya jelas hanya bertemu hari ini. Dia tidak mampu memahami bagaimana keduanya bisa membentuk keintiman sedemikian rupa hingga tingkat ini. Dia percaya bahwa bahkan dua orang yang tidak dapat dipisahkan selama lebih dari selusin tahun tidak dapat mencapai ketergantungan dan perlindungan yang murni, mungkinkah itu semacam nasib surgawi, bab 267 mungkin tirani, saat Yun Che muncul, salah satu orang di antara Blackwood Stronghold membelalakan matanya. Dia buru-buru melangkah maju, dan berbisik ke telinga Heimukinya. Tahan tuan, itu dia. Dialah yang menyabotas rencana kami ketika kami hendak menculik putri Su Hengshan, mukinya mengalihkan pandangannya ke Yunche. Tiba-tiba, dia menampar wajah orang itu, menggeram. Banyak sampah. Kalian benar-benar membiarkan seseorang yang baru saja memasuki alam mendalam roh menyabotas rencana kami, lalu apa gunanya membuat kalian banyak sampah? Wajah tamparan murid Blackwood Stronghold membengkak berat. Dia dengan takut-takut mundur, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, Hei mukinya menatap Yunce dengan mata menyeramkan, dan berkata ke arah Su Hengiwe di depannya dengan suara rendah. Brother Hengiwe, ini adalah anak yang menghalangi kita untuk menculik gadis kecil itu? HMPH, dia yakin menyabotas rencana besar kita. Jika gilir kecil itu saat ini ada di tangan kita, maka tidak akan ada kebutuhan untuk masalah seperti itu? Itu dia. Mata Su yang menatap Yun che langsung berubah gelap dan kejam saat dia dengan dingin tertawa. Dan di sini aku bertanya-tanya di mana aku akan menemukan anak ini, tetapi dia sebenarnya tidak tahu rasa takut dan muncul sendiri. Suara Su ditransmisikan ke Su Haoyu, Hao Yu, cari alasan dan beri anak ini pelajaran yang kejam. Bahkan jika tanganmu terpeleset dan tidak sengaja membunuhnya, tidak masalah juga. Su Hao Yu segera menjawab. Dia memeriksa tingkat kekuatan yang mendalam Yun dan setelahnya, dia mengungkapkan ekspresi menghina. Dia mengambil langkah ke depan dan meledakkan Yun Dari mana bocah buas ini berasal? Dari kelihatannya, kau juga bukan salah satu dari anggota Grand Wake Klan kami, heh? Ini adalah tempat di mana klan kakek kami sedang berdiskusi tentang masalah penting. Itu bukan tempat di mana bocah liar seperti Anda yang berasal dari Dewa Tahu di mana bisa melangkah, bergegas dan enyahlah. Jika Anda tidak ingin membohongi diri sendiri, Tuan Muda ini dapat mengirim Anda sendiri. Ketika suhayu menyuarakan kata-kata ini, semua orang di situs memberikan suasana yang berbeda. Karena kata-kata ini oleh suhayu ternyata sengaja digunakan untuk mempermalukan dan membuat marah targetnya. Sepertinya mereka memiliki konflik tertentu di antara mereka, namun Yunce bahkan tidak sedikit pun marah. Dia menggunakan tatapannya untuk menilai Suha Oyu, dan sementara dia mengukur, dia mengangguk sejenak, dan kemudian dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Momen selanjutnya, dia benar-benar terlihat seperti sedang mengukur seekor sapi yang sedang dijual. Dia memegang dagunya dengan tangannya, dan berkata dengan santai. MN, jadi kamu Suha Oyu, orang yang dinyatakan memiliki bakat terbaik di Grand Wake Clan. Penampilan Anda masih lumayan. Dibandingkan dengan tuan muda ini. Anda masih jauh dengan 100.000 mil, tetapi penampilan Anda masih bisa dilihat. Namun, sangat disayangkan bahwa mulut Anda terlalu bau, baunya sangat banyak, itu memuakan. Hahaha. Su tertawa terbahak-bahak. <grik> Dan di sini aku berpikir mengapa anak nakal liar sepertimu akan datang ke sini, jadi kau sebenarnya di sini untuk mencari kematian, tidak, 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 tidak. Yun Che melambaikan jarinya. Saya telah tumbuh begitu besar, namun, saya belum tahu bagaimana dua kata, mencari kematian, ditulis. Sebelumnya, saya hanya mendengar bahwa Anda adalah yang disebut murid jenius dengan bakat terbaik di Grand Wake Clan, jadi saya datang untuk melihat apakah Anda terlihat seperti manusia atau anjing. Dan sementara saya melakukannya. Yun mengulurkan tangan kanannya dan melenturkan pergelangan tangannya. Aku di sini untuk meminta saran darimu yang disebut jenius nomor satu. Ketika Yunche mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang di tempat kejadian mulai tertawa terbahak-bahak. Su memiliki kekuatan yang dalam di tingkat ke-8 dari alam mendalam roh, di klan Grand atau bahkan seluruh sungai di timur, ia tak tertandingi di antara mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Sementara Yunche, yang hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh, sebenarnya berani mencari nasihat. Yunche tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun untuk memasuki alam mendalam roh pada usia seperti itu bakatnya juga sangat layak. Namun di depan Su Hao Yue, itu pada dasarnya tidak layak disebut. Mata banyak orang mulai mengolok-olok, dan bahkan ada yang memandang Yun seolah-olah dia idiot. Hehe, dia benar-benar tidak tahu rasa takut. Su Hengwei dan Hei tertawa dingin pada saat bersamaan. Alis Su Hengshan bergerak dan hendak menyuarakan dan menghentikan Yun Ce, namun ketika dia akan mengeluarkan suaranya, dia menelannya kembali. Dia sangat menatap ekspresi Yunche, dan tidak lagi mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia dan Yunche hanya mengenal satu sama lain sebelumnya, dari interaksi singkat yang dia lakukan dengannya, dia merasa bahwa Yunche memiliki kedewasaan yang jauh melebihi usianya. Paling tidak, dia tidak boleh menjadi seseorang yang ceroboh dan bodoh. Mungkin ada makna yang dalam-dalam tindakannya saat ini. Alasan mengapa Su Hauyu membuat marah Yunche adalah untuk membuatnya gelisah dengan dirinya sendiri, dan kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mengajar Yun pelajaran yang kejam. Namun dia tidak pernah berharap bahwa dengan hanya beberapa kalimat Yun Ce sudah ingin bertarung sendiri. Su dengan dingin tertawa di dalam hatinya, sambil menyilangkan tangan di depan dadanya, dia berkata dengan jijik, dengan kualifikasi Anda, kamu masih tidak layak bertarung denganku. Hahaha, Yun tertawa terbahak-bahak saya telah melihat ternak meniup udara panas sebelumnya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa cacing bau tahu bagaimana meniup udara panas juga. Dan bukan saja udara ini begitu lucu, bau sekali, sulit bernafas. Kamu. Kamu mencari kematian, Yun tidak marah, dan Suha Oyu yang berkobar. Dengan kemelekatan, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Yun Buka senjatamu. Anda tidak tahu bagaimana dua kata, mencari kematian, ditulis, bukan, Hari ini, tuan muda ini akan mengajarimu dengan benar. Yun Ce melepaskan tangan yang dipegangnya pada Su Ling Er dan dengan lembut mendorongnya di sebelah Su Hengshan. Namun, dia tidak mengeluarkan senjatanya dan kedua tangannya benar-benar mengayunkan permainan di depannya. Seperti yang dia katakan dengan santai, fakta bahwa aku mencari saran darimu sudah memberimu banyak wajah. Anda benar-benar masih berharap bahwa saya mengungkapkan senjata saya. Jika itu hanya Anda, Anda tampaknya belum memiliki kualifikasi. PFFT. Cukup banyak orang yang mendengus di tempat, HMPH. Si idiot ini hanya membodohi dirinya sendiri. Suhaoran diam-diam memarahi hatinya. Mengingat si Yaking Yue, yang cantik seperti peri, hatinya bergetar tak terkendali. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata dengan penuh kebencian, orang yang begitu cantik, benar-benar menikah dengan orang idiot seperti ini, surga benar-benar buta, bagus sangat bagus. Su tiba-tiba merasa bahwa statusnya akan turun hanya dengan berdiri bersama dengan anak ini di depannya. Dan dia langsung meraung. Lalu, pergilah ke neraka. Su menusuk pedang panjangnya. Saat energinya yang besar melonjak, pedang panjang tipis itu mengganggu udara di sekitarnya, menyapu lingkaran riak spasial. Untuk sesaat, ada beberapa tetua di tempat kejadian yang mengangguk memuji pada kekuatan yang terkandung dalam pedang ini, sudut mata Yun Che condong ke atas. Tangan kanannya dengan santai mengayunkan dan meraih ke arah pedang panjang Suhaoyu, persetan. Anak ini mencari kematian, untuk benar-benar berani menggunakan tangannya untuk mengambil pedang Suhaoyu, bukankah dia menginginkan tangannya lagi? Jangan bicara tentang dia yang baru saja berada di tingkat pertama dari alam mendalam roh. Bahkan jika itu seseorang di tingkat ke-10 alam mendalam roh, dia hanya berusaha untuk lumpuh jika dia melakukan sesuatu seperti ini. Adik kecil, berhati-hatilah. Ketika Su Hengshan, yang hatinya tidak tenang di tempat pertama, melihat tindakan Yun Ce, dia sejenak tidak bisa lagi tetap tenang dan berteriak karena kaget. Namun, telapak tangan Yun Che sudah hampir setengah kaki dari pedang Su Haoyu. Dia hanya bisa tak berdaya menyaksikan telapak tangan Yun Che melakukan kontak dengan pedang panjang Su Haoyu, dengan suara peu, tangan kanan Yun Che meraih pedang Su Haoyu begitu saja. Itu tidak bisa lagi bergerak satu inci, dan energi yang mendalam pada pedang benar-benar padam seketika. Sebelum menunggu Suhaoyu bereaksi, tangan Yunce sudah pergi dengan kecepatan kilat. Membentuk kepalan, dia dengan kejam menabrak bilah pedang dengan satu pukulan, bam, kekuatan lengan Yunce sangat menakutkan. Di bawah pukulan berat ini, ibu jari dan telunjuk Suhaoyu langsung tersebar terpisah. Longsword miliknya terbang keluar dari tangannya, dan saat itu terbang, itu hancur berkeping-keping, apa? Apa? Ini adalah adegan yang tidak akan pernah diimpikan oleh semua orang. Masing-masing dari mereka memucat karena kaget. Bahkan Su Hengshan, Su Hengyue, Hei Mukingnya, dan bahkan Penatua Agung, semuanya benar-benar tercengang, Su Haoyu mundur dua langkah. Murid-muridnya berkontraksi. Telapak tangan kanannya berdarah deras dan sangat menyakitkan. Perubahan tak terduga ini menyebabkan pikirannya langsung berubah menjadi kondisi setengah gila. Sebelum dia bahkan bisa terkesiap, sosok Yunce sudah bergegas tepat di depannya. Wajah sedingin es muncul tepat di depan matanya, dan sebuah pukulan keras menghantam dadanya. Kegentingan, dengan suara membosankan, seluruh dada Su Haoyu tenggelam ke dalam. Tulang-tulangnya patah dengan bersih, dan seperti labu bergulir, seluruh tubuhnya berguling jauh, mengeluarkan jejak panjang darah di tanah, Haoyu. Su Hengyue sangat terkejut, seolah-olah jiwanya terbang keluar dari tubuhnya saat ia menukik ke sisi Su Haoyu. Di sampingnya, pria parubaya bernama Liunji melompat keluar, dan menusuk ke dada Yunche dengan pedang. Kamu berani menyakiti tuan mudaku, berikan aku hidupmu, untuk Su Oyu yang diproklamasikan sebagai jenius nomor satu di Grand Wake Clan, Bukan saja pedangnya terhenti oleh tangan kosong Yunche, dia juga benar-benar terluka parah dalam sekejap mata juga. Ini menyebabkan Su Hengshan merasa kaget dan gembira pada saat bersamaan. Tiba-tiba, ketika dia melihat Li Yunji bergerak ke arahnya, dia dengan cepat menyerbu, meraung keras pada saat yang sama. Li Yunji, kamu berani. Adik laki-lakiun, hati-hati. Tekanan alam mendalam bumi ditekan ke arahnya. Kali ini, Yunche tidak lagi berani bersikap angkuh. Dengan ayunan kedua tangannya, Dragonfall telah meraih di tangannya, dan tanpa melihat orang yang menyerangnya, dia sementara mengaktifkan Burning Heart dan langsung menabraknya dengan satu *Falling Moon*, *Sinking Star*. Bang, ledakan keras ini menyebabkan gendang telinga semua orang berdering untuk waktu yang sangat lama. Ketika Yunche melangkah ke tingkat pertama dari alam mendalam roh, di bawah aktivasi negara, membakar hati. Kekuatan puncaknya sebanding dengan praktisi normal di bumi tahap mendalam alam, jadi bagaimana itu bisa diblokir oleh Li Yunji, yang kekuatannya dalam hanya pada tingkat kedua dari alam mendalam bumi. Di dalam ledakan keras, Li Yunji yang melompat keluar. Seolah-olah dia layang-layang dengan tali yang putus, dikirim terbang kembali. Ketika dia mendarat, dia mengambil puluhan langkah mundur, dan kemudian, dengan pedangnya sebagai pendukung, dia berlutut ke tanah, dan sejumlah besar darah keluar dari mulutnya. Tirani dari satu pedang yang menyerang Yunche, menyebabkan dia merasa seolah-olah organnya telah hancur total, Su Hengshan, yang awalnya bergegas menyelamatkan Yunche, berhenti. Melihat Yunche yang tangannya memegang pedang raksasa, kedua matanya dipenuhi keheranan, mata semua orang pada Yunche juga dilanda sok, pemuda ini yang terlihat hanya berusia 17 atau 18 tahun, sebenarnya mengalahkan Su Hawu dalam sekejap mata. Dan kemudian, ia melukai Yunji yang memiliki kekuatan mendalam di alam mendalam bumi dengan satu serangan juga. Bahkan jika mereka secara pribadi telah melihatnya, mereka masih tidak berani percaya ini benar-benar nyata. Wow. Kedua tangan Suling Air -er memegangi wajah kecilnya. Jumlah bintang kecil di matanya bahkan lebih banyak daripada bintang di langit malam yang cerah. Kakak Yunce sangat luar biasa. Kakak laki-laki Yunce. Sangat tampan. Dengan bang, Dragon Vault ditusuk dalam-dalam ke tanah oleh Yunce. Dia dengan dingin menatap Li Unji dan berkata dengan ejekan. Dari apa yang klan master su sebelumnya, hidupmu diselamatkan oleh klan master sebelumnya. Dan dia bahkan membawamu ke klan Grand Wake selama beberapa lusin tahun. Pada akhirnya, Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya, Anda sebenarnya membantu orang-orang dengan niat buruk untuk memaksa keturunannya dan mempersulit mereka. Hei! Seekor anjing yang dibesarkan masih tahu bagaimana menjadi loyal, anda benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Dengan satu serangan pedang yang aku hantam kepadamu sebelumnya, aku bahkan takut kalau aku telah mengotori tanganku. Setiap kali Yunche memarahi orang, dia selalu sangat keras. Kata-kata ini seperti belati menusuk ke dalam hati Liunji. Dia, yang luka internalnya tidak ringan di tempat pertama, langsung memucat saat matanya melebar. Di bawah kecemasan dan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya, dia langsung pingsan. Su Heng Yue dengan hati-hati memasukkan lusinan pelet obat ke dalam mulut Su Hao Yu, dan kemudian, terus-menerus memasukkan energi besar ke dalam dirinya untuk melarutkan kekuatan obat, menstabilkan luka-lukanya. Dia dengan keras menoleh, dan menatap Yun seolah-olah matanya adalah belati yang berlumuran darah. Dasar junior sialan. Kau benar-benar berani menyakiti putraku, aku pasti akan membuatmu mati sebagai anjing. Cih. Yun mengkup bibirnya dengan sangat meremehkan. Kamu benar-benar mengutarakan omong kosong seperti itu ketika keterampilan anakmu lebih rendah. Saya dengan ramah melangkah keluar dan membantu Anda memberinya pelajaran. Saya tidak keberatan jika Anda tidak memberikan saya terima kasih yang tepat, namun Anda sebenarnya masih membuat keributan seperti itu. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata memalukan di depan audiens yang begitu besar. Jika Anda ingin disalahkan, maka salahkan ketidakmampuan putra Anda. Dan betapa jeniusnya ini. Ini hanya lelucon. Kamu. Mata Su Yue melebar, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Jika bukan karena kebutuhan untuk memasukkan energi yang mendalam ke Su Hauyu, dia pasti sudah bertindak terhadap Yun che tanpa memperhatikan statusnya, ini. Oh, Grand Elder. Yun che tidak lagi peduli dengan Su Yue lagi. Dan tatapannya beralih ke Grand Elder Suangji yang ekspresinya sangat mengerikan. "Penatua, sebelumnya kamu mengatakan itu, selama kamu dapat menemukan seorang murid yang berusia di bawah 20 tahun di klan Grand Wake yang mampu mengalahkan Su Haoyu, maka klan master Su akan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan tentang masalah tentang harta klan. Pasangan ayah dan putra Su Hengyue ini juga tidak diizinkan untuk sekali lagi mengemukakan masalah tentang harta klan dan harus memberikan penghormatan mereka kepada klan master Su juga." Ini adalah sesuatu yang telah disetujui Su Heng Yue di depan semua orang di sini, Grand Elder. Kata-kata ini yang kau katakan, kau seharusnya tidak melupakannya begitu cepat, kan? Hmph, Suang Ji mendengus dingin. Apa yang dikatakan penatua ini secara alami, aku akan menepati janjiku. Sayangnya, Anda bukan murid Klan Kakek kami. Bahkan jika Anda memasuki klan kami sekarang, tidak ada gunanya. Kakek Klan tidak pernah menerima murid dari luar dan Liunji tidak lain adalah seorang pelayan juga. Hehe, sepertinya Grand Elder tidak mendapat informasi tentang berita itu. Yunche menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Klan Master Su telah menunangkan putrinya, sulinger kepadaku, aku saat ini menantu klan Master Su. Katakan padaku, apakah aku bukan seseorang dari klan Grand Wake sekarang? Bab 268 Pertunangan, kata-kata Yunche tiba-tiba terlintas di benak semua orang. Bisikan mulai terdengar dari segala arah dan ada banyak yang terus-menerus menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Ekspresi semua orang sangat aneh karena Suling Er ternyata masih muda. Dia baru berusia 10 tahun tahun ini. Jika dua orang yang tidak menaruh curiga telah bertunangan sebelum mereka bahkan dewasa, itu akan tetap normal, tetapi Yun Che adalah orang dewasa yang dewasa. Pasti ada yang salah dengan itu, melihat situasi di depan mereka, tidak peduli siapa itu, mereka pikir sangat mungkin ini hanya alasan palsu untuk menggagalkan ambisi Su Heng Yue. Su Heng Shan juga terperangkap dalam kebingungan, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia melirik Yun Che dengan cepat dan tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata, itu benar, Yun Che adalah jenius nomor satu dari generasi muda di antara yang saya lihat. Saya cukup mengaguminya, karena dalam hal bakat alami dia setidaknya sepuluh kali lebih baik daripada Su Anda telah melihat fakta ini dengan mata kepala sendiri. Selain itu, dia juga menyelamatkan nyawa putriku, jadi aku telah mengatur agar putriku menikahinya. Ketika putri saya mencapai usia 16 tahun, mereka akan menikah. Sulinger mengerjapkan mata berairnya yang polos. Dia tampak bingung di seluruh wajahnya. Lagi pula. Dia sudah berusia sepuluh tahun tahun ini dan bukan anak kecil berusia dua atau tiga tahun. Dia sudah tahu apa artinya pernikahan. Bahkan jika dia tidak memahaminya sepenuhnya, dia menyadari apa artinya pada dasarnya. Dia menatap ayahnya dan kemudian pada Yunce. Jantungnya berdetak kencang saat dia kehabisan akal, setumpuk omong kosong. Su Hengyue mengepalkan giginya dan dengan marah berkata, Su Shan, jangan memperlakukan semua orang seperti orang idiot. Anak ini hanya seseorang yang baru-baru ini membantu Anda. Hal pernikahan ini hanya alasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun di sini yang tahu tentang itu? Hehe, itu hanya karena aku belum mengumumkan secara publik. Jangan bilang padaku bahwa pernikahan putriku sendiri membutuhkan persetujuan orang lain. Su Hengshan berkata dengan acuh tak acuh, dia memandang kerumunan dan kemudian dengan tenang melanjutkan, "Sepertinya kalian semua tidak terlalu yakin. Tidak apa-apa." Aku, Su Hengshan, akan mengumumkan masalah ini secara terbuka sekarang. Dia menatap Yunce, dan Yunce juga menatapnya. Ekspresi Su Hengshan sangat rumit, tapi ekspresi Yunce sangat teguh dan tenang. Ini adalah pertemuan mata antara dua pria yang sangat mencintai gadis yang sama. Dari ekspresi di mata mereka, salah satu dari mereka memiliki cinta murni seorang ayah, dan yang lain memiliki ekspresi yang mengguncang hati seseorang. Tekad abadi. Setelah melihat sorot mata Yunce, hati dan pikiran Su Hengshan juga tenang. Semua kegugupannya menjadi perasaan ketenangan yang luar biasa. Suasana hatinya sebelumnya selalu tenggelam dalam keterkejutan yang ditanamkan Yunce. Meskipun dia membenci pasangan ayah dan anak Su Hengyue, dia tidak punya pilihan selain mengenali mereka. Bakat alami Su Hengyue luar biasa, dan tidak ada seorang pun di Grand Wake Clan yang bisa menghubunginya. Tapi, jenius semacam ini sebenarnya menderita kekalahan telak di depan Yunche, yang dua atau tiga tahun lebih muda darinya. Dan serangan berikutnya bisa melukai Liu yang berada di alam mendalam bumi. Dia hanya pada usia ini, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam kesadarannya, ini hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan. Seorang pemuda yang memiliki kekuatan seperti itu pasti dilahirkan di sekte kedudukan tertinggi di negara supuake salah. Sekte tempat ia dilahirkan harus menjadi yang terbaik bahkan di benua Azur Cloud. Meskipun Grand Wake Clan mengendalikan segalanya di timur Sungai Supuake, dia tidak berhayal bahwa murid seperti ini dapat muncul dalam generasi muda mereka. Sekte tempat dia berasal adalah keberadaan yang Grand Wake Clan hanya bisa berlutut dan sembah. Dia benar-benar yakin tentang hal ini tanpa keraguan. Pendapat yang sama juga muncul dalam hati hampir semua orang yang hadir. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran adalah apakah Sulinger cocok untuknya. Karena dia benar-benar cocok untuk putrinya, penampilan Yun Ce adalah satu dari sepuluh ribu. Kepribadiannya, serta ekspresinya yang dalam dan tak terduga, adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Semua hal ini sekunder dalam hati Su Hengshan, tetapi cinta dan perlindungan yang ia tunjukkan kepada Su Ling'er datang dari lubuk hatinya jiwa dan tulang. Tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi hidupnya yang dia tunjukkan sekali sebelumnya membuatnya tidak bisa merasakan apapun selain emosional. Meskipun dia dan Suling Er jelas baru saja bertemu pagi ini, sensasi yang dia rasakan sangat jelas sehingga membuatnya kagum dari lubuk hatinya. Dan bagi seorang ayah, adakah yang lebih lega daripada mempercayakan putrinya sendiri kepada seseorang yang bersedia melindunginya dengan hidupnya? Pada saat yang sama, Suling Er juga jelas menunjukkan jumlah kepercayaan dan ketergantungan yang tidak masuk akal terhadap Yunche. Dia tidak mampu menentukan seperti apa moral Yunche itu. Hari ini, dalam situasi di mana dia bisa benar-benar dihindari sejak awal, dia tanpa ragu menunjukkan kekuatannya dan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Ini juga kebaikan yang dia miliki terhadap Su Hengshan dan klan Kakek, tapi dia merasakan alasan mengapa Yun Che bertindak seperti ini sepenuhnya karena Ling Er. Kesimpulannya, jika dia bisa mempercayakan masa depan putrinya kepada orang seperti ini, dia bisa merasa nyaman dengan seluruh kehidupan putrinya. Jika dia harus menemukan cacat, mungkin Yun Che sudah menikah. Jika putrinya menikahi Yunce di masa depan, dia hanya bisa menjadi selir. Suasana hati Su Hengshan, yang tidak pernah memikirkan hal-hal tentang pernikahan Su Ling'er sebelum hari ini, menjadi sangat tenang. Wajahnya mengandung sedikit senyum dan dia menggunakan suara yang cukup untuk menyatakan, "Hari ini, aku akan secara resmi menyatakan bahwa putriku, Su Ling'er akan bertunangan dengan putra Yun Clan, Yunce. Gadis itu masih muda sekarang, tetapi ketika dia berusia 16 tahun, mereka akan menetapkan tanggal untuk menikah. Semua orang di sini sekarang akan memberi kesaksian. Setiap kata-kata Su Hengshan bergema. Tidak ada yang bisa mendengar untayan kepalsuan atau keengganan sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan ringan mengangguk ke arah Yun Ce dengan senyum di wajahnya dan kehangatan di matanya. Itu adalah ekspresi ayah seorang putri yang sedang memeriksa menantunya dengan cermat. Bahkan orang yang paling kejam di sana tidak bisa melihat seutas akting palsu, Yun Ce cepat berjalan maju, berlutut, dan dengan tulus berkata, Menantu Yun Ce. Terima kasih, Ayah mertua, atas persetujuannya. Yunche, Anda harus memikirkannya dengan jelas. Gadis-gadis dari klan kakek kita tidak akan pernah menikah dengan orang luar. Jika Anda ingin menikahi putri saya, maka Anda akan menjadi anggota klan kakek saya. Yunche mengangguk tanpa sedikit pun keraguan. Saya mengerti. Mulai hari ini, aku, Yunche, akan menjadi murid klan Grand Wake. Aku akan berbagi kehormatan dan mempermalukan klan kakek. Yunche mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suling air yang tertegun. Dia dengan lembut tersenyum. Ling'er, selama masa-masa itu, aku belum pernah memberimu komitmen sekecil apapun. Aku berhutang banyak padamu. Ini adalah alam mimpi, tetapi juga mimpi yang indah. Biarkan saya memberi Anda semua yang saya bisa dalam mimpi ini. Hahaha, <gus> bagus. Su Hengshan berjalan maju dan membantu Yunche bangkit. Dia membiarkan dia dan Su Ling'er berdiri bersama. Kemudian menghadapi Suangji dan Suhangwei dan berkata, "Grand Elder, Yunche adalah menantu saya sekarang dan juga menantu klan Wake. Tentu, dia sekarang anggota klan kakekku. Dari segi usia, ia lebih muda dari Suhaoyu. Dalam hal bakat alami, hehe, penatua pasti sudah melihatnya dengan jelas. Grand Elder baru saja menyarankannya dan semua orang di sini mendengarnya dengan jelas. Saya percaya dengan senioritas dan prestise Grand Elder, Anda tentu tidak akan kembali pada kata-kata Anda." Jadi sekarang, saya akan memiliki otoritas penuh mengenai hal-hal mengenai harta karun klan di masa depan. Saya percaya bahwa Anda, penatua, tentu tidak akan keberatan. Wajah tua Suanji kaku dan sangat jelek. Dia terdiam. Kata-katanya sebelumnya sepenuhnya untuk Su Hengiwe untuk mendapatkan jalannya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dalam sekejap mata, itu telah menjadi lubang besar yang dia lompati, Su Hengiwe, Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Su Hengshan bertanya dengan alis terangkat, HMPH. Tatapan Su Heng Yue suram. Tangannya yang menempel di dada Su Haoyu bergetar, hehehe. Tawa dingin yang tidak menyenangkan terdengar. Hei Mukingya yang selalu menonton di samping perlahan berjalan ke depan menuju Su Hengshan. Dua tetua dari Blackwood Stronghold mengikuti dari belakangnya. Hei Mukingya tidak berhenti sampai dia kurang dari tiga langkah dari Su Hengshan. Lalu dia mengangkat tangannya ke arah Su Hengshan. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada klan Tuan Su dalam menemukan menantu yang luar biasa. Anda tidak hanya memecahkan masalah seumur hidup untuk putri Anda. Anda bahkan telah sepenuhnya menangani masalah ini mengenai harta berharga klan Anda. Hei mungkin harta berharga klan kakek kami menyangkut kemakmuran klan saya. Itu bukan milik orang lain selain klan kakek kami. HMPH! Jika Anda ingin berbicara tentang masalah kakek klan saya lagi, Sebelum hal-hal mengenai motif tersembunyi Anda orang luar, saya masih belum membayar hutang saya untuk masalah mengenai fakta bahwa Anda mencoba melakukan sesuatu pada putri saya. Saya ingin melihat penjelasan seperti apa yang akan Anda berikan hari ini. Su Hengshan berkata dengan tegas, "Heh, Klan Master Su tidak perlu begitu marah. Saya pasti akan memiliki penjelasan untuk Anda. Namun, sebelum itu, saya memiliki sesuatu untuk mengingatkan Klan Master Su." Mata Heimukinya setengah menyipit dan cahaya dingin yang berbahaya terpancar dari antara celah matanya. Alasan kamu bisa begitu bahagia pergi beruntung sekarang adalah karena menantu kamu ini yang datang entah dari mana. Selama kamu memiliki menantu ini, murid nomor satu dari generasimu tidak akan pernah menjadi Suhaoyu, tetapi bagaimana jika dia tiba-tiba mati. Ketika Heimukinya berbicara di sini, sosoknya tiba-tiba melintas dan menyerang seperti kilatan hitam ke arah Yunche. Sebuah tinju dijiwai dengan gelombang energi yang dalam menyambar ke arah dada Yun Tua Kingnya, kau berani, ekspresi Su Hengshan berubah menjadi kemarahan besar. Tepat saat dia akan mengambil tindakan, dua tetua di belakang Hei Mu sudah menghadapinya untuk benar-benar memblokir serangannya, untuk mencegahnya menghalangi Hei Mu Pada saat yang tepat ini, Hei Mu memiliki kekuatan alam mendalam langit. Hanya ada beberapa orang di dalam Grand Wake Clan yang bisa bertarung melawannya. Selain itu, karena hemokinya sudah dekat sebelum dia tiba-tiba mengambil tindakan, pakar Grand Wake Clan dari kelas yang lebih tua terlalu jauh dan tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Mereka semua hanya bisa melihat tanpa daya ketika hemokinya langsung dibebankan ke depan Yunche. Hemokinya adalah orang yang sangat tercela dan tidak bermoral, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ia akan tercela sejauh ini. Bahkan dengan identitas Holtmaster, dia benar-benar pergi sejauh untuk menyelinap menyerang seorang junior di depan mata semua orang. Ketika Heimukinya sedang berbicara dengan Su Hengshan, Yun Che sudah menempatkan Su Ling Er di belakangnya untuk melindunginya dan memperkuat kesadarannya pada saat yang sama. Mungkin Su Hengshan tidak bisa merasakannya, tapi dia sangat peka terhadap hal-hal seperti niat membunuh. Dia merasakan bahwa Heimukinya memiliki keinginan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Selama biaya himukinya alis Yunce menurunkan dan burning heart terbuka. Bersamaan dengan teriakan nyaring, sealing cloud locking sun, langsung diaktifkan, bang, telapak tangan Heimukinya menghantam penghalang, sealing cloud locking sun, dan suara pengap terdengar. Gelombang kejut besar ditransmisikan dari depan dan membuatnya lengah, menyebabkannya mundur beberapa langkah, tapi Yunce dan Suling R, -er yang ada di belakangnya, sebenarnya tidak tergerak dan sama sekali tidak terluka. Namun, sealing Cloud Locking Sun, langsung hancur oleh telapak tunggal Hei Mukinya, sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan terkejut mundur oleh anak muda ini. Dia kaget dan marah. Mengikuti raungan rendah, dia memobilisasi semua energi yang mendalam di tubuhnya dan meledak ke arah Yun dengan telapak tangannya lagi, Junior. Mati, Yun Che tidak takut, dia juga tidak panik. Dia dengan cepat meraih suling air dan bersiap untuk melarikan diri dengan Star God Broken Shadow. Dia hanya perlu menghindari serangan tunggal dari Heimukinya ini. Pada saat itu, para tetua dan murid klan Grandwake akan menyusul dan Heimukinya juga tidak akan pernah bisa berpikir tentang melukai dia dan Sulinger lagi, tetapi pada saat ini, seekor lebah yang sedingin es tiba-tiba berhembus. Di tengah angin dingin, ada banyak kepingan salju yang mengambang. Pita putih panjang mengikuti angin dan salju untuk dengan ringan memenuhi tinju Heimukinya, itu seringan angin, ledakan saat pita putih ini yang seringan bulu menyapu tinju Juhei Mukinya, sebuah ledakan meledak. Sebenarnya itu adalah kekuatan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan Hei Mukinya menangis dengan keras. Kelima jarinya patah dan seluruh tubuhnya terbang jauh. Angin sepoi-sepoi angin dingin mengikuti di belakangnya dan meniup semua murid Blackwood Stronghold yang saat ini mencoba untuk bergegas. Seketika, sosok hitam memenuhi udara dan seperti transit belalang padat. Jeritan celaka mereka tak henti-hentinya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka yang bertempur juga dengan suara bulat berhenti. Sosok putih diikuti oleh roh-roh es yang naik turun di langit perlahan turun di depan Yunce. Bab 269 Steam Roulette, penampilan yang sangat cantik akan selalu menarik perhatian banyak orang dalam waktu singkat. Namun Xia ini berbeda. Apa yang dia tarik bukan hanya tatapan semata dengan setiap penampilannya, dia bisa, bahkan lebih lagi, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir meninggalkan tubuh mereka pada satu saat itu, Xia Qingyue dengan lembut melayang, dan berdiri di sebelah Yunche. Dia mengenakan gaun yang benar-benar putih, kulitnya yang bersalju seperti mimpi, dan matanya yang dingin berkilauan seperti bintang-bintang ketika pita putih panjang berkibar dengan lembut. Sementara melingkari tubuhnya. Seketika, semua orang benar-benar kehilangan suara mereka, setiap orang dari mereka menatap kosong ke Xia Qingyue, dan tatapan mereka berkabut, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi dan melihat peri legendaris dari Istana Bulan Turun ke Alam Fana. Heimu Qingya terus-menerus mengambil sejumlah langkah mundur. Tangan kanannya gemetaran karena rasa sakit yang luar biasa, kelima jari-jarinya patah, dan mereka dipelintir luar biasa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xia Qingyue, dan setelah tertegun sesaat, guncangan di hatinya mencapai tingkat yang ekstrim. Dia benar-benar dipukuli terluka oleh seorang gadis yang hanya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kepadatan energi dalam yang terkandung dalam serangan itu sebelumnya membuatnya gemetar ketakutan, dan aura sedingin es yang dipancarkan dari siaking Yue bahkan lebih menyebabkan saraf di seluruh tubuhnya tegang. Karena itu adalah jenis kekuatan yang benar-benar menekannya dalam hal level. Di belakangnya, ratusan murid Blackwood Stronghold yang terpesona oleh angin dingin jatuh ke tanah satu demi satu, seperti sekelompok kue yang dimasak. Namun, tidak ada dari mereka yang berdiri karena mereka semua berteriak dan meringis kesakitan. Karena di seluruh tubuh mereka, kristal es dalam jumlah besar atau kecil telah terbentuk. Bagian-bagian yang tertutupi oleh kristal es akan membeku dalam waktu singkat setelah beberapa tarikan napas dan mereka bahkan akan memaksa mereka untuk benar-benar kehilangan kesadaran. Secara instan menyebabkan mereka pada dasarnya menjadi tidak dapat berdiri, alis Heimukinya bergetar liar. Mengangkat tangan kirinya, dia menunjuk ke arah Xia Qingyue. Siapa? Siapa? Siapa kamu? Getaran dalam kata-kata heimu Kingnya jelas. Setelah menerima serangan Xia Qingyue sebelumnya, dia sekali lagi dikunci oleh kekuatannya, dia dengan demikian adalah orang yang bisa merasakan jumlah kekuatan mengerikan yang dimiliki Xia Qingyue sampai batas yang paling besar. Pada usia seperti itu, ditambah dengan kekuatan yang begitu dalam, itu sudah cukup untuk menyebabkan dunia spiritual Blackwood Stronghold Master menjadi terbalik karena shock. Xia King Yui menatap Hei nya dengan mata dingin. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Yunche bersinar terang, membawa suling air, er, dengan suara mendesing, dia pergi ke sisinya. King Yui, istriku, kamu akhirnya di sini. Jika Anda tidak datang, Anda akan menjadi janda selama sisa hidup Anda, Kata Yunche, dan bahkan mengeluarkan ekspresi ketakutan. Mata Siakin Yue sedikit bergerak karena dia merasa benar-benar tak berdaya. Yang lain tidak jelas tentang kekuatan Yunche, namun dia tahu itu cukup jelas. Dengan bayangan patahnya bintang dewa, bahkan jika itu adalah Himukinya yang kekuatannya telah mencapai alam mendalam langit, dia bahkan tidak boleh berpikir menyentuh sosoknya yang dengan mudah. Ketika Yunche mengucapkan kata-kata, "King Yue My Wife." Satu demi satu, para murid laki-laki yang sedikit terobsesi dengannya, merasa seolah-olah belati telah menusuk dada mereka saat mereka melemparkan tatapan kecemburuan dan kecemburuan ekstrim pada Yun che. Semua perhatian mereka sangat tertarik dengan penampilan seperti peri King Yue, dan tidak punya waktu untuk memahami betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Dan mungkin, contoh pertama mereka melihat Xia King Yue, secara tidak sadar, mereka tidak akan pernah menghubungkannya dengan dua kata, pakar kuat. Karena, dengan keindahan sedemikian rupa, hanya dengan senyuman, dia mampu mendominasi dunia, tidak perlu baginya untuk memiliki kekuatan sebesar itu, kakak perempuan yang cantik. Kau sudah bangun. Itu hebat. Namaku Ling'er. Dibawa begitu erat oleh dada Yunce di depan begitu banyak orang, Su Ling'er tampaknya sedikit malu. Wajah kecilnya memerah dan dia menyapa Xia Qingyue dengan suara yang sangat lembut. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke samping, dan dengan lembut mengangguk ke arah Suling Er. Bibirnya sedikit bergerak, namun, dia tidak bisa tersenyum. Mungkin, dia sudah lupa bagaimana tersenyum. Setidaknya, Yun belum pernah melihat senyumnya sebelumnya. Bagi para tetua yang memiliki kekuatan besar, apa yang membuat mereka kagum bukan hanya penampilan Xia Qingyue. Ketika dia mendorong Heimu Qingya kembali dengan hanya satu serangan sebelumnya, itu menyebabkan ekspresi mereka tidak berubah dalam kegelisahan, dan seluruh wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Namun, segera setelah itu, mereka dengan cepat menghibur diri mereka sendiri. Seorang wanita kecil yang baru berusia 17 atau 18 tahun, tidak peduli seberapa mengerikan dia, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mendorong kembali seorang ahli di alam mendalam Sky itu pasti keberuntungan, atau Hei Mukingya pasti hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam serangan, meskipun mereka secara otomatis menyarankan ini pada diri mereka sendiri. Ketika Hei Mukingya bergerak lebih awal, indera mereka dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak hanya menahan diri dengan serangan itu. Tetapi juga menggunakan 100% kekuatannya, Su Hengshan melangkah maju. Saat menghadapi Xia Qingyue, sikapnya sebenarnya memiliki sedikit rasa hormat. Nona ini, aku Su Hengshan. Sebelumnya, rindu terluka dan koma. Sepertinya Anda benar-benar baik-baik saja. Sekarang, tidak ada yang lebih baik dari ini. Terima kasih telah mengulurkan tangan sebelumnya untuk menyelamatkan gadis kecilku. Yun Che mengangguk. "MN King Yue istriku ini ayah mertuaku yang baru saja aku akui. Kali ini, itu semua berkat Bapak mertua karena telah menerima kami. Baru setelah itu, kami memiliki tempat untuk menetap." Ketika dia memanggilnya, King Yue, my wife, dia memperkenalkannya kepada ayah mertuanya. Adegan ini menyebabkan banyak orang menatap lidah mereka. Namun, sayangnya gadis cantik yang menakjubkan ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kecemburuan dan ketidaknyamanan di wajahnya. Dia berbalik dan dengan lembut membungkuk ke arah Su Hengshan. Junior ini, Si King Yue, terima kasih klan master su atas keramahannya. Tidak apa-apa, kamu terlalu sopan. Su Hengshan buru-buru melambaikan tangannya untuk menjawab. Meskipun dia sudah setengah baya, ketika menghadapi Xia King Yue, matanya masih tidak berani melakukan kontak dengan miliknya. Dia diam-diam menghela nafas di kepalanya. Kemudian, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Hei Mukinya, kemarahan langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Hei Mukinya, kamu pria kecil. Saya sudah lama tahu nama Anda yang tercela, namun saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar bisa tercela dan tak tahu malu sejauh ini. Kemasyuran Grand Wake Klan kami setara dengan Blackwood Stronghold Anda dalam beberapa tahun terakhir, pada dasarnya merupakan penghinaan besar. Su Hengshan kemudian mengalihkan pandangannya lagi, memandang ke arah Su Wangji, dan berkata, Grand Elder, kejadian sebelumnya, kamu juga sudah melihatnya dengan jelas. Su Hengyue telah berhubungan dengan orang seperti itu. Bukan hanya dia dicurigai mengkhianati klan kita, dia bahkan lebih mengolok-olok kita semua. Dan Anda, sebagai penatua kita, sebenarnya berdiri di sisinya. Meskipun saya klan master, saya juga junior Anda. Saya telah bertahan berulang kali. Bahkan ketika Suheng Yue mengecam saya berkali-kali, saya tidak pernah membalas. Namun, hari ini. Saat itu, ketika Blackwood Stronghold memiliki niat untuk menculik Linger, saya masih bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda orang-orang tidak tahu tentang masalah ini. Namun, baru saja, ketika Heimu tiba-tiba bergerak untuk menyerang menantu saya, tidak hanya kalian tidak menghentikannya, Kalian masih terlihat tenang dan berperilaku santai. Grand elder Su Heng Yue, meskipun saya benar-benar tidak ingin melihat konflik internal di dalam klan kita dan memiliki orang-orang dengan niat buruk untuk membuat lelucon dari kita, aku juga bukan harimau yang tidak bertaring di Grand Wake Klan saat ini. Pada akhirnya, aku masih memanggil tembakan terakhir. Cukup, ekspresi Suang Ji sangat jelek. Dia melirik Hei mukinya yang tangan kanannya masih gemetaran dan Su Haoyu yang jatuh di tanah karena cedera berat. Dia kemudian menepuk sandaran tangan dan berdiri. Insiden hari ini akan berakhir di sini. Yue, bawa Haoyu pergi. Ekspresi Su Yue berkedut. Dia memelototi Su Hengshan dan Yun Che dengan kejam, menyuruh para murid di belakangnya membawa Su Haoyu yang kedinginan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai pergi dengan penuh kebencian. Kata-kata Su Hengshan benar, pada akhirnya dan saat ini. Dia masih membuat panggilan terakhir di Grand Wake Klan. Alasan mengapa dia berani datang ke sini begitu agresif hari ini adalah karena ketergantungan terbesarnya pada bakat Su Haoyu yang tak tertandingi. Pada titik ini saja, dia telah mendapatkan dukungan dari sejumlah besar orang di klan. Ditambah dengan kekuatan Blackwood Stronghold, itu sudah cukup untuk memberi Su Hengshan tekanan besar. Namun, dia tidak pernah menyangka, saat ini sedang terjadi, Yun Che Acak sebenarnya akan dikenakan biaya, alis Su Hengshan berkedut. Dia merentangkan lengan kanannya, namun setelah merentangkannya di tengah jalan, dia menariknya lagi sambil menahan amarahnya yang mendidih. Dia membiarkan mereka melakukan persiapan untuk pergi, dan pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba bergema. Tunggu sebentar, Yun Che mengambil langkah ke depan, dan dengan dingin menatap Hei Mukinya yang memiliki ekspresi kaku. Tempat ini bukan wilayah saya, jadi tidak benar-benar cocok bagi saya untuk mengatakan kata-kata seperti kalian pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. Namun, Tuan Benteng Blackwood, fakta bahwa kamu mencoba membunuhku lebih awal, bisa apakah Anda berpikir itu akan berakhir seperti ini? Mata Heimukinya menyipit dan mulai tertawa dingin. Apa? Anda masih berpikir untuk menahan saya di sini pada saat ini, meskipun Heimukinya tertawa dingin dari bibirnya, tubuhnya tidak merasa sedikit pun nyaman. Punggungnya bahkan seluruhnya tertutup keringat, dingin sejak tadi. Kelima jarinya di tangan kanannya tidak hanya patah, ia bisa merasakan gumpalan energi yang sangat dingin mengalir di seluruh tangan kanannya. Gumpalan energi dingin ini seperti belati es; untuk setiap detik, mereka mengalir, seolah-olah selusin belati mencungkil masuk dan keluar dari tangannya, menyebabkannya merasakan sakit yang menusuk jantung. Namun, bahkan ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak dapat memaksa satu helai dari energi dingin ini. Dia adalah orang yang ingin segera meninggalkan yang paling. Karena, menghadapi Xia si King Yue, rasa takut yang mendalam sudah tumbuh dalam hatinya, tetap di sini. Hahaha. <laughs> anda terlalu memikirkan diri sendiri. Hanya dengan wajah jelek dan menyeramkan Anda, jiwa tercela dan tak tahu malu. Saya bahkan akan takut bahwa terlalu kotor untuk membuat Anda tetap di sini sebagai makanan bagi lalat rumah. Saya hanya berharap Anda membayar hutang yang semestinya Anda miliki sebelumnya. Yun Che menoleh dan berkata dengan tegas. Tentu saja, ini hanya dendam pribadi antara Hei Mukinya dan aku, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan klan Grand Wake. Setelah mengatakan sampai di sini, Yun Che tiba-tiba mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Hei Mukinya, dan berkata dengan ekspresi marah. King Yue istriku, itu dia. Sebelumnya, dia benar-benar tergerak untuk membunuhku. Kebencian ini karena usahanya untuk membunuh suamimu. Bahkan jika aku bisa menanggungnya, kamu tidak bisa menanggungnya, kan? Bulu mata Xia Qingyue sedikit terangkat, sepasang matanya yang dingin sudah terkunci pada Hei Sebelum Hei dapat berbicara, pita bunga salju es Phoenix di tubuhnya tiba-tiba berayun dengan kecepatan kilat, dan langsung menyapu dada Hei Sepasang mata Hei tenggelam, dan menggeram. Sombong, junior! Kamu pikir aku takut padamu? Telapak tangan hemukinya bergerak dengan tombak besi hitam di tangan. Tombaknya memuntahkan pusaran hitam raksasa di tengah geramannya, mengambil ice phoenix snowfall ribbon yang tampaknya tak berdaya. Ini adalah kekuatan yang berasal dari ahli mendalam langit dan orang-orang di dekatnya. Yang sedikit dekat dengannya, semua menderita sesak napas karena tekanan dan beberapa bahkan mati lemas. ssssss, saat Ice Phoenix Snowfall Ribbon melakukan kontak dengan tombak Black Metal, suara merobek telinga berdering. Pusaran yang membawa sejumlah energi raksasa itu seperti sepotong jaringan yang terkoyak-koyak. Lotus S yang mekar tiba-tiba menghancurkan tombak sambil menuju langsung ke arah Hei Ekspresi Hei memucat karena terkejut dan buru-buru mundur. Orang-orang di sekitarnya tampak lebih tercengang. Serangan Hei sebelumnya, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Namun gadis ini sebenarnya. Meledakannya dengan satu pukulan. Aku akan membantumu, melihat bahwa situasinya semakin buruk, Su Hengyue dengan cepat membungkukkan tubuhnya dan menikam pedangnya ke arah Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Dua kekuatan yang berada di antara sepuluh ahli Sky Mendalam tertinggi di Sungai, benar-benar bekerja sama untuk melawan sebuah gadis remaja yang baru berusia 17 tahun. Semua orang belum pernah melihat atau mendengar adegan seperti itu sebelumnya, dan itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan, namun, ekspresi Xia Qingyue tidak bergerak sedikit pun, dan hanya gerakan tangannya yang sedikit berubah. Seketika, Lotus S spiral membelah dua, dan menabrak Hei Mukinya dan Su masing-masing. Ping, blok Su sama sekali tidak berguna. Saat pedang panjangnya membuat kontak dengan Lotus Es, bahkan lengannya pun tersegel dalam es. Dari dua teratai es, satu di antaranya menempel di dada Hei Mukinya, sementara yang lain menempel di dada Su Hang Yue, lalu meledak pada saat bersamaan, keduanya berteriak pada saat yang sama dan terbang ke arah yang berlawanan, menabrak tujuh atau delapan murid Blackwood Stronghold, dan menyebabkan mereka pingsan di tempat. Tubuh mereka benar-benar ditikam dengan bunga es yang hancur yang menyebabkan luka menusuk yang tak terhitung jumlahnya. Setengah dari tubuh mereka disegel dalam es, dan mereka pada dasarnya tidak dapat bergerak untuk sesaat. Ketika mereka berbaring di tanah, ekspresi mereka benar-benar tidak bernyawa. Mereka pada dasarnya tidak mau percaya semua yang telah terjadi. Bukan hanya mereka, Su Hengshan, Su Wangji, dan bahkan Yunce, menatap dengan ekspresi tercengang, dua ahli di tahap awal mendalam sky, puncak kekuatan di seluruh Sungai Timur, sebenarnya oleh seorang gadis semaja. Dikalahkan sangat dengan satu gerakan, hanya dengan satu gerakan. Ketika Xia mendorong Hei Qingya sebelumnya, Yunce sudah menentukan bahwa setelah dia selesai memurnikan pelet jantung Kaisar Awakening, kekuatannya pasti melebihi Hei Qingya. Tidak hanya dia bisa memasuki alam mendalam sky, dia mungkin telah melompat ke tahap pertengahan alam mendalam sky. Namun, dia pasti tidak pernah mengira bahwa, ketika menghadapi serangan gabungan dari dua ahli di alam mendalam Sky, Hei Mukinya dan Su Heng Yue, dia sebenarnya hanya menggunakan satu langkah untuk mengalahkan mereka, bahkan jika itu adalah seseorang di pertengahan tahap alam mendalam Sky, pada dasarnya tidak mungkin untuk melakukan sesuatu seperti ini. Mungkinkah itu, Xia King Yue saat ini, sudah. Pada tahap akhir dari Sky mendalam realm, Jasmine, apa tingkat kekuatan mendalam Xia King Yue saat ini? Tanya Yunce dengan sedikit bergetar. Seperti yang diharapkan dari Sky Poison Pearl, peringkat kelima di antara Heavenly Mendalam Trias Sures, penyempurnaan sempurna untuk tingkat yang ekstrim. Di semua ribuan besar dunia, hanya Sky Poison Pearl yang mampu melakukan ini. Bahkan suara Jasmine membawa sedikit kejutan. Kekuatan mendalamnya saat ini telah melangkahi Sky Mendalam dan berperingkat di alam kaisar yang mendalam. Dia bahkan telah melampaui Chu Yue Chan dan telah mencapai tingkat kedua dari Emperor Real Untrealm. Saat ini, dua di tingkat kedua alam mendalam sky ini tidak berbeda dari bayi yang baru saja belajar cara berjalan di depannya. Jika dia tidak menahan diri, dua orang ini akan menjadi partikel es. Yun-C, yun Yun-C, apa? Yang kau. Katakan. Bab 270 kekuatan pinjam untuk membangkitkan rasa takut, menurut kata-kata Jasmine sebelumnya, penggunaan kaisar awakening heart lotus memungkinkan seorang ahli dari alam mendalam bumi untuk langsung melompat ke alam mendalam langit. Namun, Kaisar Awakening Heart Lotus yang dikonsumsi Xia Qingyue disempurnakan oleh Sky Poison Pearl. Efektivitasnya harus beberapa kali lebih kuat daripada legenda yang dinyatakan. Yunce memikirkan kemungkinan bahwa dia mungkin langsung melompat ke tahap pertengahan Alam Mendalam Langit. Dan mungkin bahkan tahap pertengahan hingga akhir, dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia bisa melintasi dua alam utuh dari Alam Mendalam Bumi ke alam yang namanya menyebabkan orang bergetar. Alam Kaisar yang Mendalam dia menjadi identitas yang tak terhitung banyaknya dilihat orang, sebuah singgasana, singgasana perempuan yang baru berusia 17 tahun, ini. Ini. Terlalu. Konyol. Benar. Yun Che mengerang pada dirinya sendiri, konsep macam apa itu Emperor Real on Di seluruh kekaisaran angin biru, jumlah singgasana yang digabungkan tidak melebihi 10 orang, tetapi 10 ini adalah eksistensi yang berada di puncak, wilayah puncak dalam kekaisaran angin biru setiap dari mereka memiliki reputasi yang jauh melebihi Blue Wind Emperor. Dan di antara Trones ini, yang termuda awalnya adalah Ling Feng dari Heavenly Sword Villa, kemudian, karena beberapa kebetulan. Orang yang awalnya memiliki setidaknya 10 tahun lagi sampai menerobos, Chu Yue Chan, langsung menerobos karena Yun Che memberikan dragon yang kepadanya, sehingga menggantikan Ling Feng sebagai tahta termuda. Tapi Xia Qingyue baru berusia 17 setengah, ini jauh melampaui dilebih-lebihkan, itu mungkin juga cerita yang fantastis. Di Kekaisaran Angin Biru, ini sepenuhnya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin mustahil, dan di wilayah sungai timur negara Supuake, singgah sana. Adalah dewa. Dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun wilayah sungai timur dari negara Supuake tidak memiliki tingkat tertinggi dari bidang mendalam, itu juga tidak rendah. Namun, sudah ada 300 tahun sebelum kemunculan tahta sebelumnya. Dalam sejarah, yang muncul sebelumnya berusia lebih dari 70 tahun, kekuatan yang diperlukan untuk pergi dari alam mendalam langit ke alam mendalam kaisar membutuhkan 10 kali jumlah yang dibutuhkan untuk pergi dari alam mendalam bumi ke alam mendalam langit. Terobosannya yang menakjubkan mungkin terkait dengan tubuh sembilan mendalamnya yang sangat indah. Jasmine berpikir keras, tapi ini tidak didengar oleh Yunche. Para ahli di sisi Blackwood Stronghold dan Su Heng Yue, termasuk Suangji. Awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi setelah melihat Hei Mukinya dan Su Heng Yue dikalahkan secara instan. Itu sama seperti jika kepala mereka telah dihancurkan. Mata mereka terbelalak lebar dan mereka sangat gemetar. Ekspresi berlebihan itu seperti mereka telah melihat hantu di siang hari bolong, mulut Su Heng terbuka lebar, dia juga terkejut sampai otaknya menjadi bodoh. Setelah beberapa lama, dia dengan ringan bergumam pada Yun adik kecil Yun, bolehkah aku bertanya tentang? Tingkat kultivasi wanita saat ini, oh. Yun mengangkat alisnya. Dengan menggunakan suara yang cukup keras, dia menjawab dengan santai yang tak tertandingi, bakat istri saya begitu-begitu. Dia sudah 17 tahun ini, tetapi dia hanya melayang ke tingkat kedua dari kaisar mendalam realm. Bahkan mengatakan ini mungkin membuat semua orang mengejek kita. Wu. Wu. WUT, kata-kata Yunche seperti petir yang meledak di samping telinga semua orang dan membuat mereka bergidik. Ekspresi ketakutan lahir dalam tatapan mereka yang melirik Xia si Qingyue. Suanji sangat terkejut sehingga pantatnya jatuh kembali ke kursinya, biasanya jika seseorang mengatakan bahwa seorang gadis berusia 17 tahun memiliki tingkat kultivasi Realm Kaisar, semua orang akan memperlakukan mereka seperti orang gila. Namun saat itu, mereka jelas melihat kekalahan simultan dari dua ahli yang kuat di Sky Provo Antrealm oleh tangannya dengan mata mereka sendiri. Ini adalah kekuatan yang hanya mungkin dalam tahap akhir dari Sky de Epo Gadis ini mungkin adalah singgasana asli berusia 17 tahun. Suasana di tempat kejadian berubah dengan cepat. Perhatian semua orang terfokus pada si Yue. Keterkejutan yang dibawanya menyelimuti segalanya. Segala macam dendam yang terjadi sebelumnya dalam menghadapi guncangan hebat ini praktis bisa diabaikan, melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, hati Yun Che mulai meratap. Ini adalah manfaat dari kekuatan absolut. Ketika ada kekuatan penghancur absolut, ada kendali penghancuran absolut. Orang akan takut-takut menghormati, menyembah, dan melayani. Tidak ada yang berani menggertak, berteriak, menganiaya, atau membunuh untuk benar-benar mencapai perlindungan diri dan melindungi orang-orang di sisi Anda. Memiliki kekuatan absolut adalah satu-satunya solusi. Yang lainnya adalah keberanian, ini adalah sesuatu yang Yunce selalu perjuangkan dengan sekuat tenaga, jika dia tidak menggunakan pil kebangkitan hati kaisar pada Siakin Yue dan menggunakannya pada dirinya sendiri sebagai gantinya, maka kekuatan yang dia miliki hari ini mungkin. Di realm kaisar. Pada saat itu, ketika ia awalnya berada di alam mendalam dasar, usaha keras, kultivasi, dan waktu terobosan menjadikan dunia ini dongeng absolut, ia bahkan tidak memikirkan ranah ini saat itu. Hari ini, bahkan sebelum dua tahun berlalu, dia sudah berdiri di samping singgasana yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, mengadakan pertemuan singkat dengan kekuatan semacam itu, melihat Xia Qingyue di sisinya. Hati Yunche bergerak sedikit, tapi dia tidak memiliki setitik penyesalan, dan tidak memikirkan sedikit pun tentang apa yang mungkin dia peroleh dan hilang. Fakta bahwa Xia Qingyue adalah istrinya sudah cukup, melihat Hei sedang dibantu oleh dua pengawalnya, tatapan Yunce merosot, dan dia tanpa perasaan tertawa, Hei Mukinya, hutang menangkap tunanganku, Suling Er, dan mencoba membunuhku, pernahkah kau berpikir baik tentang bagaimana Anda akan membayar saya dan ayah mertua saya? Hei Mukinya menghirup udara besar. Energi dingin yang beredar di dalam tubuhnya membuatnya berharap bahwa dia sudah mati. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan marah, pembayaran? Heh, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Membunuhmu? Kamu pikir aku tidak akan berani? Wajah Yunce langsung berkabut, ayah mertuaku adalah klan terhormat, dia harus mempertimbangkan semuanya dari perspektif yang lebih besar. Bahkan jika Anda mengambil tindakan terhadap Suling R, er, dia mungkin akan khawatir dengan masalah Anda. Namun, saya berbeda. Anda hanya sangat kecil Blackwood Stronghold Master. Membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Kingyue istriku, bunuh dia. Kata-kata Yunche ini dengan kejam mengingatkan semua orang dan membuat mereka secara bersamaan berpikir, untuk dapat menumbuhkan kekuatan seperti itu di usia muda, pasti ada kekuatan menakutkan yang mendukung mereka. Sekte tempat mereka berasal. Tingkat mereka berada begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memandang mereka, kemudian untuk level mereka, mungkin membunuh tuan benteng Blackwood benar-benar tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Xia yang terbangun sangat patuh terhadap Yunche. Ketika Yunce mengucapkan kata-kata itu, energi dingin mengalir keluar dari tubuhnya dan lotus halus mekar di tengah telapak tangannya. Kemudian, dengan tarian jari-jarinya, tiba-tiba terbang ke arah Hei Mukinya, diikuti oleh niat membunuh dingin tulang, aliran energi dingin menyerang wajahnya. Serangan ini menyebabkan jiwa Hei Mukinya meninggalkannya. Kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanyalah kata-kata dengki yang dia katakan tanpa berpikir. Setelah dia selesai, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak menghadapi klan Grand Wake, tetapi Singgasana yang bukan milik klan Grand Wake sama sekali. Jika Singgasana ingin membunuhnya, apa yang harus mereka takuti? Cahaya dingin dari teratai es yang menari tampak sangat indah, tetapi ketika mendekat, semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika dia menyentuh lotus es itu, dia pasti akan mati tanpa peluang untuk cacing. Di bawah ancaman kematian, Hei berteriak aneh. Di bawah kondisinya yang serius, dia menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya untuk melarikan diri ke belakang dengan kecepatan yang luar biasa seperti seekor belalang untuk menghindari teratai es yang berasal dari Siakinyue. Namun, dia mendarat di tanah seperti anjing mati dan tidak mampu berdiri bahkan setelah beberapa saat yang lama. Sebagai master pegangan dari Benteng Blackwood, dia adalah seorang ahli dari alam mendalam sky. Mungkin dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari dia mungkin berada dalam kondisi yang menyedihkan, Alicia Kingyue bergerak sedikit. Saat dia membalikkan tangannya yang seputih salju, teratai es lain mekar dari telapak tangannya. Teratai es dari sebelumnya itu dengan jelas memberitahu semua orang bahwa bahkan bagi Blackwood Stronghold Master yang memerintah sungai di timur, dia bisa membunuh mereka selama dia mau tanpa sedikit pun keraguan. Ketika Lotus Es kedua mekar, semua wajah mereka yang menjadi anggota Blackwood Stronghold mengalami perubahan besar. Ji dengan ganas berdiri dan meraung dengan suara lamanya, "Berhenti. Jangan lakukan hal-hal yang mutlak, kalau tidak." "Kalau tidak apa?" Yun Che mengangkat alisnya dan menatapnya sambil dengan dingin berkata, "Ketika dia ingin membunuhku, kamu menyaksikan dari samping. Ketika kita ingin membunuhnya, kamu keluar menggerutu?" "Ah, ayah mertuaku dan tunanganku, Sulinger. Semuanya adalah orang-orang dari klan Grand Wake. Melihat wajah mereka, aku akan berpura-pura tidak mendengarmu sebelumnya. Jika Anda berani berbicara sepatah kata pun, saya akan meminta istri saya segera membunuh Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Mata Suangji terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Sebuah gagap keluar dari tenggorokannya, tetapi di hadapan tatapan Yunche yang dingin dan keras, dia dengan paksa menelan kata, "Kamu yang hampir keluar dari mulutnya." Kemudian, dia dengan berat duduk kembali di kursinya dan tidak berani berbicara lagi. Ketakutan akan kematian adalah naluriah. Sebagai penatua, dia biasanya mengendarai mobil dengan kasar terhadap orang-orang dan menikmati posisi menyendiri. Dia tidak pernah mengalami ancaman kematian yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya mutlak dan asli menghadapi ancaman kematian seperti itu, yang disebut sebagai tulang punggung dan keberanian. Semua menjadi ketakutan paling dingin. Dia bergidik di seluruh dan tidak berani berbicara setengah kata lagi. Jujur saja, Su Hengshan bisa dikatakan sangat santai dan menyenangkan saat ini. Hei, mukinya adalah musuh bebuyutannya, dan dia tidak pernah bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sebagai grand elder, Ji tidak pernah memperhatikannya. Bahkan jika dia marah, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Saat ini, melihat Hei mukinya dan Ji yang diam karena takut, dia memiliki kesenangan luar biasa di dalam hatinya. Namun, dengan sifatnya, dia secara alami tidak ingin melihat sesuatu menjadi ekstrim. Dia datang dan menepuk bahu Yun Che, menggelengkan kepalanya untuk berkata, adik laki-laki Yun. Lepaskan saja. Meskipun Hei Mukinya tercela, ia masih memiliki reputasi luar biasa di sungai sebelah timur. Jika dia terbunuh seperti ini di dalam klan Grand Wake, pada akhirnya akan agak merepotkan. Dia telah menderita cedera parah sekarang, dan sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih bahkan dalam waktu setengah tahun. Biarkan dia membayar harga, dan kemudian biarkan dia pergi. Yun Che tidak merasa bahwa itu tidak biasa sama sekali bagi Su Hengshan untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ayah mertua, Suling Er dan saya mengumumkan pertunangan kami di depan semua orang. Mengapa Anda masih memanggil saya Little Brother Yun? Itu terlalu tidak layak. Jika Anda tidak suka memanggil saya menantu, ayah mertua dapat memanggil saya Yun Che secara langsung atau Chair. Su Hengshan menatap kosong. Melihat penampilan Yun Che, dia jelas menaruh pertunangan hari ini sepenuhnya dan dengan tulus ke dalam hatinya. Dia mulai tertawa, lihatlah aku, dengan hanya pertunangan di pikiranku, aku benar-benar lupa mengubah cara aku memanggilmu. Cher, kata-kataku sebelumnya, apa yang kamu rasakan tentang mereka? Yun Che tersenyum dan berkata, karena ayah mertua telah berbicara, Cher akan secara alami mematuhi. Hanya, harga seperti apa yang diinginkan ayah mertua untuk dia bayar, Pikiran kini sudah meregang sampai batas dan keringat dingin menetes dari dahinya. Mendengar percakapan mereka, pikirannya bergetar. Dia dengan cepat mengambil cincin spasial dan melemparkannya ke Su Hengshan tanpa mengatakan sepatah kata pun dalam proses. Untuk hidup, dia tidak punya pilihan untuk melunakkan dan menyerahkan harga di depan semua orang. Di bawah aib ini, dadanya ingin pecah, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa, Su Hengshan mengambil cincin spasial dan menyapu dengan kekuatan yang mendalam. Ada tiga tumpukan Purple Cloud Profound Iron di sana. Dengan kelangkaan Purple Cloud Profound Iron, ini praktis merupakan hasil panen Blackwood Stronghold selama setahun penuh. Dia mengangguk dengan kepuasan dan melambaikan tangannya ke arah Himukinya, karena Tuan Benteng Blackwood begitu ramah. Maka su ini juga tidak sopan. Semoga perjalananmu menyenangkan, aku tidak akan mengirimmu pergi, dada Heimukinya dengan kasar naik turun. Lalu, matanya terbalik, dan dia langsung pingsan. Kedua pengawalnya segera membantunya berdiri dan menatap Xia Qingyue dengan tatapan ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Para murid Blackwood Stronghold yang menemani mereka semua mengikuti di belakang dan pergi dengan sedih. Yun Che diam-diam menghela nafas lega di hatinya. Lalu, dia menatap Xia Qingyue dengan mata bersyukur, pada saat dia bertemu dengan Su Ling Er, seluruh dunianya dipenuhi dengan melankolis dan murk. Dan dikombinasikan dengan status Su Ling Er, orang dapat membayangkan bahwa dia pada saat itu, pasti telah mengalami perubahan besar dalam keluarganya dan segala macam keputusasaan, Yun Che tidak pernah tahu dari awal sampai akhir hanya bencana seperti apa yang ditemui keluarganya. Namun, melihat Suling Er yang sibuk, tidak terkendali dan riang hari ini, dia tidak pernah ingin dia mengulangi kehidupan yang dia miliki di masa lalu. Akibatnya, dia meminjam kekuatan absolut Xia Qingyue hari ini dan menggunakan kata-kata dan tindakan kejamnya untuk membantu klan Grand Wake membangun kekuatan yang menakutkan, menciptakan fasad pendukung kuat untuk semua orang yang memiliki niat jahat terhadap klan Grand Wake. Meskipun mengandalkan fasad jangka pendek dengan harapan bahwa klan Grand Wake tidak akan jatuh ke nasib sebelumnya terlalu naif, ini adalah satu-satunya hal yang Yunche bisa lakukan, meskipun ini hanya dunia mimpi. Setelah 24 jam, semuanya akan berubah menjadi apa-apa. Tapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk Ling Er hanya karena cintanya kepada Suling Er, dan rasa malu di kedalaman hatinya.